Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, masih bersama Perkutut Channel. Oke, ngopi. Oke, di video kali ini saya mau membahas tentang perkutut untuk gantangan ya guys. Nanti tak review suaranya dan tak review untuk ciri-cirinya seperti apa, agar teman-teman semuanya kalau di gantangan nggak zong ya guys ya. Oke, langsung ini perkutut bahan, jadi nggak bisa direview suara dan cuma bisa direview fisiknya. Kita akan review yang ngayar di dalam ya, tuh kerbuk bunyinya kerbuk kerepet. Jadi intinya untuk perkutut gantangan, meskipun suaranya enggak sepiting, enggak cepat ya guys ya, cuma dia ngancing alias atau dia tanggem. Kalau bunyi itu enggak berhenti, yang kita butuhkan cuma waktu 30 menit di atas gantangan ya guys ya. Dia tanggem meskipun speednya 1 detik 2 detik itu poin 1, kedepannya lanjut terus itu sudah kemungkinan besar sudah dapat nominal, dapat juara entah 1, 2, 3, 4. Yang penting tanggem ya. Jadi speed rapat kalau nggak tanggem percuma ya guys ya. Speed rapat kerupuk terus berhenti sampai 15 menit sampai 20 menit percuma ya guys. Kalau untuk yang tanggem meskipun bunyinya 2 detik itu bunyi 1 kali kerupuk terus saya tanggung ya, insya Allah itu bisa untuk apa namanya, untuk gacuk ya guys ya, untuk apa jenisnya, maskot di gantangan ya guys, untuk bisa kita andalkan suaranya. Oke, langsung ya. Loh, suaranya menjeru guys, tak review ini suaranya. Ini bahan guys, jadi enggak. Nah, itu suaranya dengeran guys, dari tadi bunyi terus, kita simak terus guys. Sik. Oke guys, dia bunyi terus ya, ya. Ngayar terus, tanggem. Kameranya nggak begitu jelas guys. Terus kita ya guys ya. Nah ini cuma berapa, 2 detik bunyi, 2 detik bunyi. Kalau 30 detik berarti bunyi 15 kali. Kalau dia tanggem bunyi terus saya sampai 30 menit berarti kan 15 kali 3 berarti 450. Ini kalau dia bunyi sendiri ya guys ya. Kalau ada musuh kemungkinan besar bisa lebih cepat lagi, bisa apa namanya, bisa kejar-kejaran sama temennya guys, sama musuhnya guys. Jadi ini ngajar sendiri, yang penting kita cari yang tanggem, enggak masalah speed rapet juga pengaruh. Kalau dia mau tanggem malah bagus sekali guys. Oke, langsung yuk tak review ya, tak ambil
guys. Ini langsung kita review ya guys, kita ambil ya. Langsung kita review, kita ambil. Oke guys, taruh sini dulu guys. Oke ya, langsung kita review ya guys. Yang ini bahan, yang ini yang air tadi, yang airnya tanggem ya guys ya. Oke, langsung kita ambil. Bentar guys. Perkututnya seperti ini, paruh ya, paruh lancip depan ini ya, ini sampai panjang. Bentuk kepalanya seperti ini ya guys. Ini sudah rawatan lama ini guys. Bentuk kakinya seperti ini guys. Ini ya, seperti ini. Terus lurik-lurik seperti ini guys. Ini masih bulu muda ini guys, masih bulu muda ya, belum agak tua ini, masih bulu muda. Ini bulu muda saja sudah kayak gini. Ini tak rawat sudah hampir berapa tahun ya? 2 tahun kayaknya. Ya sekitaran 2 tahun. Ini guys ya. Suaranya sedengan, jadi tidak kecil, tidak besar, sedengan. Ini paruhnya seperti ini. Ya dari depan kayak gini. Kukunya panjang-panjang guys, tapi nggak begitu panjang ini kuku ya. Oke guys ya, bagaimana sudah? Oh iya, untuk bentuk ekornya seperti ini guys. Bentuk ekornya seperti ini. Guys, ini terus bentuk mulut guys, bentuk mulut yang belakang ini seperti ini guys, agak apa namanya, agak panjang ke belakangnya, agak panjang guys. Ini guys, ini loh seperti yang tak jelaskan kemarin. Ini bentuknya seperti ini. Ini loh guys, yang ini kan garis mulut,
Terus di bawah, di belakangnya ini ada ini loh, ada lebih ini. Terus, kilo ada lebih loh. Agak panjang guys, kalau dilihat-lihat itu seperti dia seperti tertawa guys, seperti senyum. Jadi intinya di itu ya guys ya. Untuk teman-teman semua yang menemu ombyuan bentuknya seperti ini, di ombyuan itu langsung aja angkut, nggak usah kesuain langsung boy. Ini tanggem, ngajarnya tanggem, dan suaranya juga lumayan, tapi nggak begitu cepat ya guys ya, paling 2 detik satu ketuan. Itu kalau sendiri, kalau mungkin kalau ada musuh bisa cepat lagi, bisa 1,5 detik bunyi satu ketuan, dan dia tanggem. Oke ya, oke guys ya, tak masukkan ya guys ya. Sekian ya, itu tadi cara memilih perkutut untuk bahan gantangan ya guys. Jadi sepit rapat juga pengaruh, terus tanggem ngayere dia tahan lama juga pengaruh guys. Jadi yang kita butuhkan itu yang paling utama dia tahan lama guys, kalau ngayer. Untuk poin kedua ya guys ya. Poin pertama tanggem ngayer tahan lama, yang kedua speed, yang ketiga suara guys. Suara dari yang kecil aja, nggak usah yang besar. Yang besar itu kebanyakan nggak bisa tahan lama. Jadi itu menurut pengalaman saya ya guys ya. Jadi nggak, untuk pengalaman tiap pribadi itu masing-masing. Jadi kalau apabila ada kesalahan atau ada ketidaksamaan ya harap dimaklumi. Kita ngopi dulu. Oke, untuk teman-teman semuanya simak terus video saya selanjutnya biar teman-teman semuanya semakin paham, semakin tahu bagaimana perkutut lokal yang sebenarnya itu seperti apa ya guys ya, perkutut lokal pada umumnya. Jadi di sini saya usahakan semaksimal mungkin untuk mereview bentuk dan jenis, warna, bentuk kaki, bentuk postur, bentuk paruh, bentuk mata, itu saya usahakan semaksimal mungkin. Jadi apabila ada ide-ide dari teman-teman semuanya, monggo ditulis di kolom komentar ide apa saja agar saya bisa lebih baik lagi dalam mereview perkutut. Ini kurang ini, tolong di review lebih jelas, atau
kakinya kurang jelas, atau saya salah suka kalau ada yang komen seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam, saya di Randu Blatung Blora. Perkutut Blora, perkutut Randu Blatung. Itu ya menurutin jenengan-jenengan semuanya, entah bagus entah tidak, yang bisa menilai itu panjenengan sendiri, panjenengan semua. Jadi saya cuma di sini, saya cuma bisa mereview, bisa memperlihatkan perkutut-perkutut yang ada di Randu Blatung Blora, yang ada di alam Randu Blatung Blora. Jadi saya menjelaskan, bukan saya bermaksud untuk menggurui kalian semuanya, saya cuma menampilkan video ya apa itu adanya, apa adanya guys. Jadi enggak saya buat-buat, enggak saya otak-atik, paling cuma saya potong-potong pas kepanjangan di rekaman. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, kena diandu. Oke, ngopi ya guys, ngopi.